Ya, selamat datang kembali di Artonis Channel. Terima kasih ya sudah mengklik video kita. Hari ini kita mau masak lobster. Wah, senang banget. Akhirnya bisa mencoba. Jadi hari ini saya ada lobster. Ini kira-kira setengah kilo, baru saya beli tadi siang. Ya, setengah kilo atau 4 ekor. Terus untuk bumbunya itu nih. Bumbunya ini aja. Jadi kemarin tadi kawan saya pesan, "Ton, buatin bumbu lobsternya yang gampang aja ya," katanya. Ya udah, ini bumbunya. Jadi bumbunya yang dihaluskan itu adalah cabe. Biasalah bumbu-bumbu paling gitu-gitu aja lah, cabe, bawang merah, bawang putih. Ini kita haluskan ya. Terus nanti ini kita iris-iris bawang apa namanya, tomat sama bawang bombay. Untuk saus-sausnya nanti kita, ini karena kita masaknya ini adalah lobster saus tiram, bumbu yang paling utamanya ini pakai saus tiram. Saya pakai capanda ya, limkumki nih, yang enak sih. Terus nanti kita pakai saus sambal, saus tomat, dan saya pakai kaldu plus nanti garam plus gula lah. Oke, bagaimana cara masaknya, saksikan terus ya, jangan skip. Oke, selanjutnya kita mengerjakan ini. Kita belah dua ya. Entah susah apa enggak ini potongnya. Keras juga coy. Jangan entah susah pemirsa. Kita bersihin kotorannya ini nih. Kelihatannya. Ini piye? Susah juga ya. Ternyata susah pemirsa. Yang kedua sudah berhasil. Cangkangnya keras. Katanya sih dipotong dua, sebelah dua, tapi jangan kebelah. Satu lagi. Nah, hasil. Kita tinggal bersihin. Oke, cara membersihkannya itu kan kita udah belah dua tadi. Ini tai-tainya di sini nih. Jadi kita buka lebar-lebar, tainya ini keluarin. Bagusnya sih pakai air mengalir ya pemirsaku, tapi karena kerannya lagi mati nih, aku jadi manual deh begini. Ya ini kita keluarin,
Terus yang bawah ini juga dibuka. Nih, ini ada yang kuning-kuning. Ini kan saluran pencernaannya, kita tarik aja tuh. Ini yang kuning-kuning kita buang sampai bersih. Oke. Begitu caranya. Kita cuci sampai bersih ya. Oke, selanjutnya ini hasilnya. Lobster kita yang sudah bersihkan. Jadi ini kita rebus dulu. Jadi kita pas ngerebusnya itu pas air mendidih ya. Jadi usahakan udah air mendidih. Ini karena dia kecil-kecil mungkin sekitar 5 menit aja kita rebus ya. Kita rebus, digoreng juga boleh. Ini mau coba direbus aja. Usahakan dia sampai menutupi. Terus ini saya kasih garam sedikit. Sedikit aja garamnya. Kayak ada rasa-rasa. Ya, kita masak, kita rebus selama 5 menit aja atau 6 menit boleh. Oke, selagi kita merebus lobsternya, ini bumbu halus yang tadi cabai, bawang merah sama bawang putih kita halusin aja. Ini saya lagi rajin, jadi diulek dulu biar rasanya mantap nanti ya. Ini kita haluskan ya. Nanti bawang bombay sama tomatnya kita iris kecil-kecil aja nanti. Baru kita tumis. Oke. Oke, ini dia setelah 5 menit. Aduh, asapnya. Mantap nih. Ini sudah matang sih ini. Soalnya udah dibuka, udah dibelah dia. Oke, kita matikan kompornya. Selanjutnya kita tumis bumbunya ya. Kasih minyak secukupnya ya. Pertama bawang bombaynya kita masukkan ya. Setelah layu kita masukkan bumbu halusnya ya. Selanjutnya kita kasih bumbu membumbu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kasih 1 sendok gula, 1 sendok makan. Terus saus tomatnya kira-kira 4 sendok. 1, 2, 1, 2. Ini terus ya, ini 4 sendok lah kira-kira ini ya. Kira-kira aja. Tuh. Terus saus tomatnya. Saus sambalnya kira-kira 1 sendok makan. Kita pakai moncot nih. Ya, tuh. Terus kita kasih saus tiram ya. Ini kira-kira 3 sendok makan sih. Karena kita kan judulnya lobster saus tiram, jadi harus agak banyakkan saus tiramnya.
ya tuh. Apinya kecilin dulu dikit. Kita aduk dulu. Aduk sampai bumbunya tercampur dulu ya. Ini kita tes lagi, cek pasar. Nah. Oke. Saatnya kita masukkan lobsternya. Ini dia. Api besar. Mantap. Ini kita masak sebentar biar agak bumbunya ngeresep deh ya. Terus saya itu kalau masak itu biasa kalau udah terakhir-terakhir itu saya kasih minyak wijen ya, biar agak wangi-wangi, bau-bau amisnya itu hilang, kita kasih minyak wijen. Dia bikin-bikin wangi dia. Oke. Ya udah, sudah kelar ini masaknya. Mantap, silakan dicoba ya. Oke, ini hasilnya. Wow, ini nggak pakai. Tuh. Wow, mantap banget. Ayo, balik dong biar bagus fotonya. Ini dia. Ngeblur dia. Akhirnya ini dia hasil masakan kita. Lobster masak saus tiram. Wah, sabar nih mau makannya nih. Oke, bagi kawan-kawan yang penasaran, ditunggu ya tutorialnya, ada di Artonis Channel tentunya. Oke, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe channel kami itu sudah mendukung kami. Terima kasih, selamat mencoba di rumah.